Halo, assalamualaikum. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jumpa lagi di vlog Cato. Apa kabar sahabat hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, sahabat, kali ini saya bareng dengan tetangga ini, guys ya. Saya belum tahu rutenya kemana. Ini sekarang bertiga, termasuk saya, dan akan ke tempat atau ke rumah Pak Mahmud untuk menjemput, karena Pak Mahmud barusan bangun. Nah, gimana keseruan dan kemana jalurnya? Tetap ikuti. Ini Pak Mahmud iki di sebut nang omah iki. Kudu melok sepeda ning iki. Nah, sahabat. Hari ini tadi kita datangi Pak Mahmud, rupanya Pak Mahmudnya enggak bisa karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu gotong royong bersama warga di perumahan. Kita lanjut gue bertiga dengan Pak Saiful maupun Pak Cupis. Oke, sahabat. Ikutin saya. Sahabat, kita ini nyoba mau rute melewati Kelas Kandar. Kalau kemarin kita belok kanan, kita ini lurus dan belok kiri melewati Kelas Kandar, nanti berbalik belok kanan lagi, kita ke arah Kujeran Padang. Gue sih ngindari tanjakan nih. Halo. Suwe ora pemanasan iki. Rodo kroso. Tanjakane dihindari. Eh, wis rogo-rogo tuwa. Rogo tuwa. Nah, sahabat, kita di jalan depan itu kita berbelok ke kanan ke arah Bundaran Pancasila ini. Ini merupakan jalan Maliju. Sahabat, setelah kita tadi muter-muter dan akhirnya kita sampai juga di kawasan jalan Islander atau di kawasan Bundaran Pancasila.
vlog perjalanan gue hari ini saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung Vlog Jato dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.